Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang, 1,551 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit soal jawab. Ada beberapa soalan yang telah pun ditujukan kepada saya dalam kita punya Telegram channel Nak Kurus Siap Cepat. Okey, apa yang kita nak buat pada malam ini? Okey, untuk yang dekat dalam Facebook page, dia bolehlah berkomen-komen dekat dalam Facebook page untuk berinteraksi bersama dengan saya kan. Dan saya rasa untuk berinteraksi saya pakai Facebook page lebih best kot. Sebab saya boleh nampak dia on the spot. Untuk yang ada dekat dalam Telegram channel pun boleh juga nak berinteraksi dengan saya. Dan cara dia macam mana? Cara dia boleh je berkomen-komen dekat dalam Telegram channel juga. Situ ada satu post yang kita dah letak. Boleh komen dekat situ. Leave a comment. Nampak tak kat situ? Apa khabar semua yang baru join? Assalamualaikum. Apa khabar yang dekat sini? Puan Azlina, Acik Ros. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Siapa sini dah ready untuk saya menjawab soalan yang pertama? Kalau dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen dah ready lah kan? Kalau katakan Telegram channel nak bagi love channel kan? So, komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready? Saya nak tengok kalau boleh kita nak berinteraksi secara interaktif lah eh. Okay, so Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Sushira. Apa khabar Puan Sushira? Apa khabar semua yang baru join dan juga yang dah mungkin lama join tapi tak komen-komen lagi? Okay, saya nak kejap share ni dekat dalam kita punya Telegram channel. Alright, begini. Dah ready ke ni? Saya nak tengok soalan yang saya dapat daripada hari ni. Okay, saya ada beberapa soalan daripada Puan Siti, Puan Suzy, Puan Nurul Hanani, Puan Max Maria, Puan Mais JJ, Puan Fatimah Bunga, Puan Haslina Harun. Okey, saya nak tunggu semua masuk, barulah saya nak jawab soalan. Nanti sekarang kalau tunggu lama sangat, yang dah join awal ni, kang tertinggal ternanti-nanti pula. Mana soalan dia, mana jawapan dia. Nah, so, saya rasa saya nak jawab je, boleh tak? Ke nak tunggu? Nak tunggu sampai semua masuk ke channel? Boleh tak komen sikit? Boleh tak komen sikit? Right, sebab kita nak berinteraksi dan kita nak berinteraksi lagi. Kita nak bercakap tentang hal ni lah. Okay? Sekejap ya, saya nak share kejap kita punya Telegram channel ni punya cerita. Right, Media Life dan juga dekat dalam kita punya Black Magic Mentoring. Mana? Okay, kau team. Right, so, apa khabar semua yang baru join? Memandangkan saya rasa macam apa? Saya nak jawab je soalan pertama. Boleh tak? Dah ready ke untuk saya jawab soalan pertama ni? Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Okay, yang ada dekat dalam Telegram boleh join dekat dalam Facebook page kita. Saya dah letak link dekat dalam Telegram channel kita. Okay, yang pertama sekali. Soalan yang ditujukan kepada saya yang pertama-tama sekali adalah apa? Dia tanya. Sekejap mana soalan tu? Salam coach, saya nak tanya okey ke kalau diet saya tukarkan nasi putih kepada spaghetti ke sama je kalori? Waalaikumsalam, hai Puan Fung Marlina. Apa khabar Puan Sushira dah ready? Alhamdulillah. Okey. Saya ada soalan daripada Puan Siti yang saya tak tahu ada ke tidak dekat sini. So dia tanya, salam coach, kalau katakan saya nak diet tukarkan nasi putih kepada spaghetti, jawapan saya boleh, tak ada masalah. Kalori dia saya tak pasti, bergantung kepada portion. Okay, sebab kalau katakan nasi tu satu pinggan penuh dan spaghetti ni satu urat je kan, sah-sah lah spaghetti lagi rendah dia punya kalori, dia setuju tak? Tapi persoalan dekat sini bukannya berapa kalori sekarang, tetapi berapa banyak portion yang nak diambil. Waalaikumsalam Puan Nur Munirah Kecik. Selamat malam, salam adik Aidil Adha kepada semua. Maaf Zahir dan Batin. Besok kita beraya tapi saya tak rasa pun macam ada mood raya dekat sini. Siapa kat sini yang ada mood raya? Boleh tak komen saya ada mood raya? Okay, hashtag sedih. Okay, so faham tak soalan tu? So dia bergantung kepada Puan Siti punya keperluan kalori sehari. Kalau katakan kalori daripada Puan Siti tu, let's say kalau katakan Puan Siti boleh makan sebanyak 1,200 kalori kan, dan Puan Siti boleh susun gabungan makanan-makanan itu semua sekali within 1,200 kalori
soalan apa pun tidak ada masalah. Soalan makan apa pun tak ada masalah. So, bukan soal spesifik makanan. Okay? Bukan soal spesifik makanan, tapi sebenarnya soal kombinasi makanan yang kita ambil sepanjang hari tu. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau faham dengan kita punya explanation pada pagi ini, pada malam ni? Boleh faham tak? Mood raya dah ke laut. Betul, saya pun rasa ke laut juga. Saya tak tahu apa yang kita buat sekarang ni. Kenapa saya buat live sekarang ni? Sebab tu saya kena takbir raya. Tapi tak boleh pergi semasjid. Raya, kita takbir raya lepas live lah eh. Okay, faham. Alhamdulillah. Acik tu kata faham. Right, so itu adalah jawapan kepada soalan Puan Siti. So nak senang, macam mana cara nak kawal portion, macam mana cara nak pastikan pemilihan makanan kita betul dan sebagainya, saya memang sarankan untuk mulakan dulu dengan meal plan. Sebab meal plan ni saya dah susun dah siap-siap mengikut kepada keperluan kalori masing-masing. Dan kadang-kadang bila kita tengok kan, patut Coach Asyik tersasul je. Ha, itu pasal. Okay. So, bila kita faham tentang konsep ni, insyaAllah kita akan senang je kurus tanpa produk. Boleh faham tak? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Baik. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Itu adalah jawapan kepada soalan yang pertama yang ditujukan kepada saya oleh siapa? Oleh nama dia adalah Puan Siti. Right. Dan sebenarnya, kenapa saya suka gunakan kaedah kalori ni? Sebab itulah the very basic punya understanding bila kita nak berdiet. Dan bila kita faham tentang semua konsep diet yang ada dalam dunia ni. Okay, saya ulang. Semua konsep diet yang ada dalam dunia ni, semua sekali dia akan berbalik kepada berapa banyak kalori yang kita ambil. Itulah yang sebenarnya yang menjadikan kita boleh kurus, tak boleh kurus, nampak kesan kurus, tak nampak kesan kurus dan sebagainya. Okay, so itu adalah yang pertama soalan daripada Puan Siti yang saya tak tahu dia ada ke tidak sekarang ni kat sini. Alright, so itu adalah soalan pertama. Soalan yang kedua, boleh tak komen dah ready untuk untuk saya menjawab soalan Puan Suzy nama dia? Dan sekiranya ada sesiapa kat sini yang nak bertanya soalan, boleh je tanya saya. Tolong stopkan saya untuk saya jawab soalan tu lah. Right? Faham. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat malam. Siapa tu? Adik? Aceh? Bukan. Puan Limu, apa khabar? Dah ready? Alhamdulillah. So, itu adalah yang pertama. Dan soalan kedua daripada Puan Suzy. Assalamualaikum, Coach. Bolehkah kita puasa sahaja tanpa mengikut meal plan? Okay. Jawapan saya boleh. Tak ada masalah pun. Ada je orang puasa, ada je orang puasa dan dia tak ikut meal plan daripada Batak Fitness pun boleh kurus. Bukanlah Batak Fitness yang membantu orang kurus. Atau bukanlah meal plan Batak Fitness yang membantu kita kurus. Yang membantu kita berjaya turunkan berat badan adalah pemilihan makanan kita. Sama ada kita pilih makanan tu secara kebetulan berjaya kurus ataupun memang kita tahu makanan tu kita ambil, gabungan makanan tu akan bantu kita kurus. Persoalan dia, kita hidup dalam keadaan kita ada kepastian ataupun tak ada kepastian lah. Right? Boleh faham ke? Waalaikumsalam, Cik Na, apa khabar? Begini eh. Boleh faham tak situ? Kisah dia bukan spesifik makanan yang bagi kita kurus. Bukan spesifik diet yang boleh kita bagi kita kurus. That's why macam mana meal plan tu kita susun, kita bagi peluang kepada kreativiti masing-masing untuk menjadikan meal plan tu sebagai makanan yang best untuk dimakan sampai bila-bila. Siapa sini faham? So that's why kita memang really nak bantu mereka dari sudut cara kurus dengan mudah dan sebagainya. Dan sebab itulah yang menjadikan kita senang nampak kesan lah. Boleh faham tak eh? Itulah soalan daripada Puan Suzy. Puan Suzy. Alright. Ish, laju sangat saya rasa saya jawab soalan ni. Dah dua soalan. Habis, saya ada dalam 5 ke 6 soalan macam tu je. Tak banyak dah. Lagi 4, 3 ke 4 soalan lagi saya nak jawab ni. Saya rasa macam takut tak sempat je nak tunggu semua orang dapat join. Dan sekiranya ada sesiapa kat sini nak tanya soalan, saya akan prioritiskan soalan daripada sini dulu. Kalau katakan orangnya tak ada, saya akan jawab soalan kat sini. Nama dia adalah Puan Nurul Hanani. Siapa dekat sini nama Nurul Hanani, boleh tak komen saya? Sebab saya nak jawab soalan dia pula sekarang ni. Macam mana nak achieve flat belly?
macam dengan firmkan lengan sebab ganggu proportion badan. Dia punya kisah dia, dia nak dapatkan bentuk badan yang menarik lah. Okay, siapa kat sini yang nak dapat bentuk badan yang menarik, nak nampak bentuk badan yang lebih ada shape dan sebagainya, boleh tak komen saya nak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita nak dapat bentuk badan yang cantik, yang menarik, kau memang the bomb. Boleh tak komen saya nak? Saya nak tunjuk satu gambar, beberapa gambar-gambar sebenarnya supaya dia akan menjadi kita faham. Kalau katakan depa-depa ni boleh, takkanlah kita tak boleh, betul tak? Saya nak tunjuk gambar. Saya baru dapat semalam gambar ni daripada Puan Azlina. Happy birthday Puan Azlina yang ke 40. Beritahu pula, minta maaf. Okay, birthday Puan Azlina. Dia bagi saya gambar semalam, dulu. Dia cenia. Puan Azlina ada tak Puan Azlina? Puan Azlina, saya nak tunjuk gambar Puan Azlina sekarang. So, ni gambar Puan Azlina dulu. Okay, Puan Azlina dia mempunyai masalah berat badan, satu. Dia juga mempunyai masalah tekanan darah tinggi. Dia juga berat dia honestly tak adalah banyak sangat nak diturunkan. Dan ikutkan tak adalah macam berat sangat pun, dalam 60 lebih je. Tetapi dalam tempoh sebulan dia berjaya turun 6 kilo. Tapi yang paling best sekali, tekanan darah dia jadi normal dan dia dah tak, dia kurang ambil ubat ataupun dah tak ambil ubat langsung. Ada tak sini Puan Azlina, Puan Ellie Emilia nama dia. Lepas macam ni dia celebrate birthday dia semalam, ceniha badan dia. Dia boleh ambil gambar sambil cekap pinggang. Itulah kisah dia. Student kita ni bila dapat ambil gambar dia cekap pinggang. Kan. Hai Puan Juria, Puan Aminah, apa khabar? So, itu dia yang menjadikan kesan macam mana, dan itu baru first step. First step dia adalah dengan cara follow meal plan. Puan Liza Teja nak badan cantik, semua nak dapatkan badan cantik. Puan Angle pun nak dapatkan badan cantik. That's why nak dapatkan badan yang cantik, ini jawapan kepada soalan dia. Jawapan kepada persoalan yang nak dapat bentuk badan yang cantik. Macam ni, bentuk badan yang cantik itu, especially bagi wanita, bila dah semakin berusia, dia punya pengumpulan lemak dia akan macam ikut suka hati dia je. Terutamanya bila macam, hai Puan Nur Hanani, saya nak jawab soalan Puan Nur Hanani sekarang, dia ada dekat dalam Telegram channel, apa khabar? Okay. Bila kita faham tentang konsep macam kita punya bentuk badan, kita punya wanita lah. Bila seorang wanita ni dia lebih prone untuk dapatkan ketidakseimbangan hormon. Boleh faham tak? Maksud ketidakseimbangan hormon tu macam ni. Let's say kalau katakan bila sudah semakin berusia, dah kahwin contohnya, dah ada anak, dah beranak pinak dah, mungkin seorang atau mungkin dua orang. Mungkin bila dah beranak, lepas tu pula ambil pula pil perancang contoh, kan? Semua benda ni akan mengganggu, campur pula dengan stres. Dulu tak berapa nak stres sangat sebabkan tak ada laki, dah ada laki ni dia stres sikit. Stres sikit. So, benda tu bertimpa-timpa kepada wanita, dan wanita ni setiap bulan dia akan ada satu ketidakstabilan hormon dan yang lead kepada PMS, period dan sebagainya. Benda tu akan menyebabkan, sekiranya ketidakstabilan dia terus berlaku dengan kerap, dia akan menyebabkan pengumpulan lemak dekat kawasan-kawasan yang tak sepatutnya. Macam kata Puan Nurul Hanani, seperti di macam lengan, di perut, pinggang, peha dan sebagainya, punggung, semua itulah kawasan-kawasan tu dia akan jadi macam besar sikit daripada biasa. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau faham tentang explanation saya ni? So, cara dia macam mana? Cara dia yang pertama sekali yang saya memang akan sarankan kepada semua yang nak dapatkan bentuk badan yang menarik. Nombor satu, macam mana? Nombor satu adalah dengan cara mengambil, ikut meal plan betul-betul. Memang kena ikut meal plan betul-betul. Saya nak bagi contoh. Macam salah seorang daripada bekas student kita yang dia hanya follow meal plan je dan tak sempat bersenam sebab dia busy lah. Okay, siapa nak tengok gambar dia? Dia hanya follow meal plan je. Dia tak bersenam sebabkan dia busy dan dia seorang yang busy. Okay, jangan expect gambar dengan ikut meal plan sahaja nampak bentuk macam model. Tetapi kita dah nampak shape dah. Siapa dah ready nak tengok? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni sekiranya dah ready untuk tengok satu gambar ni. Nak tengok tak gambar ni? Untuk yang dalam Telegram channel dia tak nampak lah sebab saya tak dapat nak punya gambar. Tapi kalau nak tengok,
pergi back balik dekat dalam kita punya Telegram channel. Saya dah letak dah link untuk ke Facebook page tengah saya tengah buat live sekarang ni. Ini adalah gambar, nama dia Puan Diana. Macam ni badan dia dulu. Dia tak adalah gemuk sebenarnya, tapi dia punya proportion badan dia. Dia punya shape badan dia macam macam bak kata orang putih out of shape. Tak tak sama, tak sekata dia punya bentuk badan. Dia hanya follow meal plan sahaja. Tak sempat bersenam. Haram tak bersenam. Sebab busy. Dia adalah seorang frontliner. Dalam tempoh sebulan, dia berjaya turun berapa kilo saya tak ingat. Tapi bentuk badan dia ceniha. Nampak tak gambar dia? Bentuk badan dia macam biasa ambil gambar. Dah boleh dah ambil gambar sambil cekap pinggang lah. Okey. Itu satu. Itu satu. Yang hanya follow meal plan semata-mata, dia dah nampak dah shape sikit. Cuba bayangkan kalau katakan follow meal plan daripada kita selama sebulan, selama dua bulan, selama setahun non-stop ikut meal plan dan faham macam mana cara nak memvariasikan makanan. Sebab dengan cara memvariasikan makanan itu, kita akan dapat melawan masalah ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan bila berdiet. Kita nak berdiet, kita kena konsisten, betul? Tapi kita susah nak konsisten kalau katakan kita punya pemilihan makanan itu adalah makanan tak sedap. Kita tak suka makan apa yang kita makan. Dan dia akan menambahkan stres kita. Dan stres itulah yang akan menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Jadi, yang paling penting sekali adalah kita cuba dapatkan meal plan dengan makanan kegemaran kita. Boleh klik dekat pin komen untuk dapatkan meal plan daripada kita. InsyaAllah kita akan tolong buatkan. Of course, adalah sedikit bayaran sebab kita akan bagi lebih daripada meal plan. Kita akan bagi akses selama 30 hari. Kenapa penting untuk dapat akses dalam 30 hari tu? Sebab saya nak kita semua belajar cara buat meal plan sendiri. Sebab bila kita faham cara buat meal plan sendiri, InsyaAllah kita akan senang gila nak turunkan berat badan sampai bila-bila. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Puan Fat, semangat nak dongau. Puan Fatimatul Zahra. Okey, itu adalah satu. Satu. Yang saya nak tunjuk gambar mereka yang follow meal plan lepas tu bersenam. Siapa nak tengok gambar dia? Boleh tak komen nak tengok gambar? Dia follow meal plan dan dia bersenam. Yang ni lagi best. Of course, kalau katakan kita buat extra, kita pun akan dapat extra. Tapi yang penting kena ada ilmu. Tak perlu nak di-guide secara macam setiap saat, setiap minit kena guide. Kalau katakan yang ada masalah kesihatan, of course kena guide macam tu. Tapi kalau katakan tak ada masalah kesihatan, just nak dapatkan bentuk badan yang cantik je. Nak dapatkan tahap, nak dapatkan penurunan berat badan tanpa sebarang side effect. Hanya follow meal plan je dulu. Okay. Siapa yang dah ready nak tengok yang ke yang seterusnya? Puan Sushira dah ready nak tengok. Siapa dah ready nak tengok? Untuk yang ada dekat Telegram, memang tak nampak lah kisah dia. Kena tengok dekat dalam kita punya Facebook page. Klik dekat Telegram channel, kita ada letak apa? Link tu. Kita ada letak link tu. Nampak tak? Nampak tak? Right. So, saya nak tunjuk gambar seterusnya. Gambar yang pertama, sini ha. Nama dia Puan Alia. Ha, Puan Hanani ada. Inilah Puan Alia. Kenapa suara macam robot? Okay. Puan Alia dulu macam ni. Dia follow meal plan, dia bersenam dan dia juga bersenam lah of course. Dia juga dapat buat orang-orang kunci bersama dengan saya. Lepas dia follow meal plan yang kita buatkan untuk dia. Dan Alhamdulillah dalam tempoh 26 hari dia berjaya turunkan saiz baju daripada double XL kepada saiz XS. Dengan follow meal plan dan bersenam. Okay. Dan dia punya bentuk badan of course tak nampak sangat lah sebabkan dia pakai baju yang labuh-labuh kan. Sebab dia cikgu. Agaklah sikit nak pakai baju yang tak berkenaan. Tapi ni contoh lagi. Apa ni nama dia adalah Cik Ta. Dia follow cara kita. Dia bersenam cara yang kita tunjukkan. Dia follow meal plan yang kita buatkan. Daripada macam ni badan dia kepada macam ni yang badan dia. Nampak tak gambar dia? Macam mana perubahan bentuk badan dia? Macam mana dia jadi lebih berkeyakinan dengan cara yang kita tunjukkan? Macam? Power tak? Dan cara dia hanya follow meal plan dan bersenam dan dia punya bentuk badan lebih nampak jelas kelihatan. Lebih nampak lah, lebih berkeyakinan dan sebagainya. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Saya nak tunjuk lagi gambar lain dah. Alang-alang tu saya nak tunjuk lagi. Kalau katakan ada dekat sini yang berusia 50 tahun ke atas dah rasa macam aku ni tak berapa yakin lah dengan bentuk badan sendiri. Ceniha. Macam ni yang bentuk badan dia dulu, nama dia lah Puan Jess daripada Kota Kinabalu, Sabah. Dia follow cara kita, dalam tempoh tak lama lepas tu, dia ceniha badan dia. Perubahan bentuk badan yang ketara gila juga ni. Itu satu. Yang kedua, dalam tempoh 3 bulan bersama dengan kita, saya tak tahu kenapa saya tak merge lagi gambar ni.
Macam ni lah badan dia lepas tu. Lepas dah follow cara kita. Nampak tak bentuk badan shape dia macam mana? Pinggangnya dah ramping dah tu. Ambil gambar. Siluet. Macam ni lah badan dia. Siapa sini nampak? Boleh tak komen nampak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab terlalu ramai orang perlu tahu cara kurus tanpa produk. Okay? Dengan pemilihan makanan yang betul. Dengan senaman yang mengikut kemampuan kita. Dan bila kita follow benda tu semua, insyaAllah kita punya berat badan memang terpaksa dan berjaya turun dan berjaya jadi lebih slim. Itu yang kita nak expect semua orang follow cara kita. Sangkut-sangkut pula malam ni. Saya nak tanya, internet saya okey ke? Untuk yang ada dekat dalam Facebook page, yang juga dekat dalam Telegram channel, boleh tak komen okey tak line internet kita? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya line internet kita okey? Boleh tak bagi saya komen okey ke tak okey ke channel ke? Okey tak? Okey je? Okey, Alhamdulillah okey je. Yang lain okey tak? Okey je, okey je. Bermaksud mungkin Puan Fatimah Tuz Zahra kena tengok line internet Puan Fatimah Tuz Zahra lah kot. Okey, so itu adalah jawapan kepada Puan Hanani. Jawapan dia adalah follow meal plan, itulah nombor satu. Nombor dua adalah, nombor dua, macam mana nak dapatkan bentuk badan yang firm dan sebagainya, cara dia adalah apa? Dari dia kena tahu, laju terbaik internet malam ni, kau team, cantik. Yang kedua, cara macam mana kita boleh buat adalah dengan cara bersenam dengan senaman tertentu. Ada orang tak sesuai dengan certain senaman, so kita kena bantu dia dengan senaman yang lain. Kita kena suggest dia dengan senaman yang lain. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada cardio, tapi sebenarnya bukan cardio solution kepada bentuk badan. Cardio dia membantu, tetapi dia tak membantu secara direct. Dia membantu secara indirect. Yang membantu secara direct adalah nama dia resistance training, specifically compound exercise. Siapa kat sini yang pernah dengar compound exercise, dia tahulah. Siapa yang follow saya punya live, siapa yang follow cara kita, dia akan faham compound exercise tu apa. Kan? Siapa sini faham? Bersenam, kita boleh search nama dia compound exercise. Live sangkut-sangkut, saya pun tak pasti macam mana nak tolong sebabkan yang lain kata okey. Yang tak okey tu, saya takut juga. Mungkin ada masalah dengan internet di kawasan masing-masing. Okey, search compound exercise dekat YouTube, boleh try amalkan dekat situ. Okey, itu satu. Yang tu nombor dua. Cara yang ketiga, let's say kalau katakan mempunyai masalah kulit yang menggelebih. Yeah, siapa kat sini yang pernah experience kulit menggelebih? Maksudnya bila sebelum ni ada masalah berat badan, lepas tu pula nampak kulit tak firm. Kulit tak firm. Macam compound exercise Puan Hanani. Saya nak tunjuk dekat situ susah, tapi nanti boleh search kat YouTube, nama dia compound exercise. Ada banyak cara, tapi cuba cari compound exercise at home. Itu sesuai untuk beginner lah. Kalau katakan advance memang kena pergi gym. Tapi kalau katakan sekadar macam nak dapatkan firm dan sebagainya, boleh search dekat YouTube compound exercise. Okey, yang ketiga, macam mana nak dapatkan tangan yang firm? Let's say kalau katakan kita dah berjaya, asal mungkin berat badan dah 100 kilo, contoh 100 kilo. Siapa kat sini yang kenal berat badan dia 80 kilo ke atas? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni? Saya kenal mereka yang ada masalah berat badan. Berat badan dia 80 kilo ke atas. Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okey. Biasanya bila mereka ni berjaya turunkan berat badan, mereka akan ada kulit lebihan. Macam orang pregnant, okay, dah beranak, lepas tu nampak kulit dia macam, bukan berkedut, macam ada kulit lebihan. Apa nak dibuat lepas tu? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Apa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Cara dia pertama sekali, cuba ambil vitamin C. Sebab dia akan membantu kepada antioksidan. Kita juga boleh ambil sayuran hijau pekat. Ambil banyak-banyak. Nombor dua. Nombor tiga, kita juga ambil sapu lotion vitamin E. Boleh cari lotion vitamin E yang vitamin E. Bukan lotion yang suka-suka hati je. Cari lotion yang ada vitamin E. Yang keempat, memang kena buat compound exercise. Yang kelima, kena sabar. Sebab dia makan masa. Sebabkan bila kulit berlebih tu, dia akan makan masa untuk nak di-clearkan. Sebab apa? Setiap hari, setiap sel kulit kita akan diganti dengan sel baru. Persoalan dia, adakah kita ganti sel baru tu sel elok ke ataupun sel tak elok? Kalau sel tak elok, dia akan nampak macam hitam-hitam. Nampak tak? Dia macam stretch mark, dia nampak macam tak nampak kesan sangat. Walaupun dah pakai lotion,
dah makan vitamin segala benda Tok Nenek. Kalau katakan dia punya, dia punya apa tu, dia punya basically dia tak follow meal plan lah kan. Kita kena ambil vitamin dan sebagainya. Memang kena bersenam juga. Yang paling penting kena pastikan saluran darah tu baik. So that's why saya akan suggest juga ambil beberapa vitamin-vitamin yang tertentu bersesuaian dengan dia punya keperluan ataupun masalah dia. Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Dan saya sarankan untuk cuba cari vitamin yang ada omega 3. Omega 3 ni dia akan membantu kepada perlancaran darah yang lebih baik lagi, dan dia akan membantu kepada bila kita makan apa-apa, so saluran darah kita ni dah macam okey, dia akan cepat bawa nutrition punya benda, nutrisi-nutrisi makanan tu kepada kita punya keseluruh tubuh badan. So dia akan gantikan kita punya sel-sel kulit yang lama lah kan. So itulah dianya. Penting untuk kita pastikan kita punya saluran darah kita baik juga. Right, boleh faham eh? Itulah soalan daripada Puan Hanani. Terima kasih Puan Hanani sebab bertanya soalan. Vitamin C, lotion, vitamin E, vitamin omega 3. Omega 3 bukan vitamin, dia adalah sejenis suplemen juga tapi dia lebih pada minyak. Omega 3, kita kalau tak nak ambil ni, kita boleh ambil daripada mana, kita boleh ambil contoh macam salmon ataupun ikan-ikan macam ikan siakap ke yang ada lemak ikan, lemak yang banyak. Lemak ikan baik, lemak ayam, lemak daging tak baik. So kena pandai nilai kat situ. So selain daripada itu juga, omega 3 dia ada 3 benda. DHA dengan EPA dan apa ni? DHA, EPA dengan satu lagi ALA. DHA dengan EPA ni normally ada pada suplemen. Suplemen daripada ikan, tidak ada satu makanan pun yang ada ketiga-tiga vitamin, yang ada ketiga-tiga benda ni. So that's why saya memang sarankan juga untuk cari sumber apa ni, omega 3 daripada ALA. Sebab gabungan ketiga-tiga DHA, EPA dan ALA ni dalam kita punya badan, dia akan menyebabkan kita punya perubahan yang sangat gila ketara. Kita akan nampak lebih muda. Kita akan nampak lebih muda, kita akan nampak lebih berseri-seri sebabkan saluran darah kita dah jadi semakin baik. So, mana nak dapat ALA ni? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Yang ni best. Tak ramai orang tahu pasal benda ni. Ramai orang nak jual DHA, EPA. DHA, EPA. Sebab itu je yang paling senang sekali. DHA, EPA, ALA adalah 3 komponen untuk omega 3. Okay? 3 komponen untuk omega 3 yang ada dalam, yang badan kita tak boleh nak produce dengan sendirinya. So, kita kena ambil daripada luar. Kita kena makan ikan. Ikan pula ada DHA ataupun EPA. Kita beli suplemen, contohnya macam fish oil, dia ada DHA dan dia ada EPA. Kita beli susu omega, dia ada DHA dengan EPA. Dia tak ada ALA. So ALA dekat mana? Normally dia ada dekat dalam bijirin. So macam mana bijirin mana? So bijirin tu seperti macam hemp seed. Boleh dapat dekat sunflower seed, seed lah macam bijirin. So dalam Batak Fitness kita pun ada makanan sendiri, bijirin juga yang kita buat secara organik dekat rumah sahaja kita buat. So nama dia adalah superfood. Superfood adalah sejenis makanan yang ada omega 3 yang tinggi. That's why mereka yang ambil kita punya omega 3 ni, dengar tak bunyi mercun? Omega 3 ni dia akan menyebabkan kita punya bacaan tekanan darah jadi semakin baik, kolesterol jadi semakin baik dan sebagainya. So benda tu yang akan menyebabkan kita punya proses kita nak turunkan berat badan jadi lebih baik, sebab saluran darah kita jadi semakin cantik. Dan bila jadi semakin cantik, apa yang kita makan dia akan absorb dengan cepat. Saya nak tanya, siapa kat sini yang ada masalah, dia dah makan berdiet macam-macam dah tapi masih lagi tak kurus-kurus? Nak tahu tak kenapa? Sebabkan saluran darah dia macam kata sumbat lah. Saluran darah dia tak cantik ataupun darah dia tak baik, dan dia tak dapat nak bawa dia punya nutrition yang kita makan tu kepada seluruh tubuh badan walaupun kita dah makan makanan sihat. So macam kita ada saluran darah, pipe air yang penuh dengan macam lumut apa semua, kita letaklah air yang bersih macam mana pun sebagai sumber air dekat pipe tu, so dia, air tu akan keluar berwarna hijau, kotor sebabkan saluran pipe tu kotor. Kita nak bersihkan saluran pipe tu macam mana? Kita boleh ambil makanan-makanan seperti macam oats untuk membersihkan saluran darah kita daripada kolesterol. Kita juga boleh pastikan kita makan makanan yang sihat.
banyak ambil benda-benda yang macam ada vitamin C, yang ada detox. Yang ada detox contohnya kan, dia akan membersihkan juga kita punya saluran darah dan membersihkan overall health, memberikan kita overall health yang lebih baik. Dan macam mana nak lebih cepat ambil ambil omega 3. Okay, sama ada fish oil. Fish oil ada dua je lah, DHA dengan EPA. Gabung sekali dengan superfood. Memang terbaik sebab superfood dia punya omega 3 daripada mana? Daripada sumber biji ren. So itu yang saya kadang-kadang bila saya buat meal plan, saya akan tengok macam okay, dia ni boleh ambil superfood sebab dia ada masalah yang saya rasa dia ada. So bila dia rasa dia okay, dia ambil. That's why mereka dapat rasa kenyang lebih lama walaupun makan sikit. Walaupun dia ada masalah tekanan darah yang agak tinggi, bila follow cara kita, dia jadi semakin baik bacaan tekanan darah dia. Siapa sini faham? Siapa sini pernah cuba superfood? Boleh tak komen, saya pernah cuba superfood? Boleh tak komen sikit? Kan? Boleh tak? Siapa sini pernah cuba superfood? Boleh tak komen, saya pernah cuba superfood? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin belum lagi kita apa? Yang pernah cuba superfood, boleh tak komen, saya pernah cuba superfood? Boleh tak komen sikit macam mana dia punya experience selepas cuba superfood ni? Boleh tak bagi saya love banyak sikit komen channel kan? Alright. So itu adalah yang soalan daripada Puan Hanani. Puan Hanani soalan, dia tanya apa? Dia tanya macam mana dapatkan bentuk badan yang cantik. Of course kena exercise, memang tak boleh lari daripada exercise dan follow meal plan. Dan juga kita sarankan juga untuk dia bersenam. Bersenam baik punya. Baik. Hari-hari yang ambil superfood rasa kenyang lama. Ha, tu dia kan. Rasa kenyang lama memang dia akan bantu. Dan juga saya sarankan untuk mereka yang nak dapatkan bentuk badan cantik, cuba avoid ambil gula sekejap. Cuba elakkan daripada ambil gula sebabkan gula tu adalah macam dia akan menyebabkan kita rasa kita punya pembinaan lemak yang baru akan berlaku dengan lebih cepat. Okey. So itulah soalan daripada puan siapa? Puan Hanani. Next soalan daripada Puan Max Maria. Ada tak Puan Max Maria kat sini? Ada tak dia dekat dalam Telegram? Dekat dalam Facebook page ada tak? Puan Max Maria, Puan Siti, saya dah jawab soalan Puan Siti tadi. Apa khabar semua? Right, saya just nak jawab soalan daripada Puan siapa? Puan Max Maria. Okey, Puan Max Maria dia bertanya saya soalan. Salam coach, macam dinner kalau tak ambil nasi apa sesuatu makan time dinner? Okey, saya dah cuba makan superfood memang tak lama kenyang. Alhamdulillah akak sahur makan superfood 2 sudu kenyang sampai malam tak rasa lapar. Ha tu dia. Puan Limau bersahur di berpuasa hari ni eh. So rasa kenyang sampai ke berbuka puasa engkau. Ha kan? Ada tak Puan Max Maria kat sini? Boleh tak komen ada? Tak ada kan? Kalau tak ada, saya jawab je lah soalan dia. So, dia tanya soalan macam dinner kalau tak ambil nasi. Apa yang sesuai untuk makan dinner? Makanlah apa sahaja. Okay. Nasi itu adalah sumber karbohidrat. Okay. Kita kalau boleh, kita gantikan karbohidrat dengan karbohidrat lah. Kalau kita tak nak makan nasi, tak nak makan nasi putih, kita boleh makan brown rice. Tak nak makan brown rice, kita boleh makan mie. Tak nak makan mie, kita boleh makan pasta. Tak nak makan pasta, kita boleh makan... Kita boleh makan apa ya? Makan salad pun karbohidrat juga tu. Yang paling penting sekali adalah karbohidrat kita boleh kurangkan, kita boleh lebihkan kita punya fat. Yang penting protein tu kena ngam. Protein tu kena cantik. Macam mana nak tahu protein kena ngam? Follow meal plan, lepas tu berada dalam kita punya Black Magic Mentoring, insya-Allah kita akan nampak. Saya nak tunjuk, boleh tak siapa kat sini yang pernah masuk dekat dalam kita punya Black Magic Mentoring? Boleh tak komen pernah masuk? Kita punya portal BMM. Saya nak tunjuk kita ada portal BMM interface yang baru. Siapa dah tengok? Boleh tak komen dah tengok? Saya nak tunjuklah sikit. Siapa nak tengok? Boleh tak komen nak tengok? Saya nak tunjuk portal BMM kita yang baru. Dia punya interface dia. Dan saya rasa interface dia jadi macam lebih senang nak cari. Saya rasalah lebih senang nak cari. Daripada kita gudik-gudik-gudik tak jumpa-jumpa. So cara di sini, kita masuk dekat dalam Black Mag, dekat dalam kita punya butterfitness.com. Siti Fairuz, salam Puan Siti. Siti Fairuz, saya baru masuk. Soalan yang saya first tu pasal spaghetti, coach dah jawab ke? Oh, dah jawab. Nanti saya ulang balik soalan Puan Siti Fairuz eh. Okay, tak apa, kejap saya nak tunjuk kejap kita punya portal BMM eh. Portal Black Magic Mentoring, saya nak tunjuk. Okay, ni ha. Inilah kita punya portal BMM. Yap, load, kita tengah load gambar kat sini. Kita ada konten-konten macam ni. Kita ada benda yang free. Siapa yang sign up,
yang kita sayang free pun akan dapat ni. Lepas tu siapa yang ni adalah yang berbayar lah yang semua ni. So bila kita, kalau katakan nak tahu macam mana cara kita boleh memvariasikan makanan, tengok kat sini rahsia asas kurus bahagian 1, rahsia asas kurus bahagian 2, rahsia asas kurus bahagian 3, senaman efektif. Yang ni tak habis lagi, saya akan tambah lagi beberapa. Lepas tu apa ni, mentaliti sukses kurus pun ada. Hormonal mastery, saya rasa ini yang paling mahal sekali saya rasa. Kemudian apa lagi, rahsia kurus advance 1, rahsia kurus advance 2. Bawah ni apa? Ha? So kita ada 8 bahagian untuk yang nak belajar cara memvariasikan makanan dan nak menjawab soalan. Kalau katakan kita tak makan nasi, nak makan apa? Dia ada dekat sini. Rahsia asas kurus bahagian 1. Kita klik dekat masuk. So bila kita masuk, dia kena login lah sikit. So login, kena dapatkan ID. Macam nak dapatkan ID, kita bagi percuma kepada mereka yang ambil meal plan. Sebab meal plan tu kita just bagi meal plan. Tetapi next part is macam mana cara kita boleh memvariasikan makanan. Tak nak makan nasi, nak makan apa? Nak makan spaghetti. Tak nak makan spaghetti sebabkan tekak-tekak Melayu. Makan mi goreng mamak boleh, tak ada masalah. Asalkan kita faham rahsia asas kurus part 1. Boleh faham tak? Ha, kan? So itulah cara dia. So saya nak kembali kepada Puan Siti Fairuz. Apakah jawapan kepada Puan Siti Fairuz tadi? Dia bertanya kepada kita tadi apa? Dia bertanya kepada kita, okey ke kalau diet saya tukarkan makan nasi putih dengan spaghetti? Jawapan saya, boleh. Kalori dia tak sama, of course. Especially kalau katakan kita ubah dia punya portion. Sekejap eh, saya nak tutup dia punya ni kejap, jendela. Dah macam berperang kat luar sana. Okay, so boleh follow tak? So kena pastikan yang pertama sekali adalah portion satu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua tu adalah dia punya apa yang kita makan sekali dengan spaghetti tu. Kadang-kadang eh, bila kita makan nasi, kita ada lebihkan protein. Spaghetti kita tak tambahkan protein banyak sangat lah kot. Kita mungkin tambah dengan meatball, which is meatball tu adalah makanan yang mungkin diproses, yang kita rasa mungkin tak nampak, melambatkan proses kita kurus. Okay? Waalaikumsalam Kak Ayu, apa khabar? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan siapa rasa apa yang kita share pada malam ini adalah sesuatu benda yang bagus? Boleh tak komen bagus? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Alright, so itu adalah soalan keberapa? Soalan yang keberapa tu? Soalan yang ke... Faham coach, terima kasih sebab ulang. Tak apa, tak ada masalah. Puan Suisha faham, alhamdulillah. Alright, so soalan yang seterusnya daripada Puan Max Maria. Oh, dah saya dah jawab. Macam dinner, kalau tak ambil nasi apa sesuatu kita makan dinner, boleh makan apa sahaja, tak ada masalah. Kalau saya tukar beras basmati boleh ke? Jawapan saya, tak ada masalah, boleh je. Asalkan beras tu adalah beras yang kita beli, bukan beras curi. Sebab itulah benda haram. Yang halal tu halal. Asalkan makanan kita makan tu adalah halal, tidak ada masalah. Latifah Sanit, ibu saya pun tengok juga. Oh ya ke? Hai Puan Latifah Sanit, apa khabar? Right. So itu adalah yang keberapa. Faham? Alhamdulillah, terima kasih Puan Fatimatul Zahra. Terima kasih. That's why saya nak minta you untuk tekan butang share. Sebab terlalu ramai orang perlu tahu cara ni. Sebab ramai orang masih lagi tak tahu nak mula dekat mana. Cara kita, macam mana cara Batak Fitness boleh bantu sampai 1,500 orang setakat ni. Sebab mereka mulakan dulu dengan meal plan yang kita buat, dan progress mereka akan nampak seawal 3 ke 5 hari. Bila mereka follow meal plan tu betul-betul, insyaAllah kesan tu akan nampak secepat itulah. Okay, so mulakan dengan meal plan. Mana nak dapat meal plan, boleh klik dekat pin komen tu. InsyaAllah kita akan bantu. Baik, kita akan sambung soalan yang seterusnya daripada siapa? Daripada siapa sih dah ready? Boleh tak komen dah ready? Daripada Puan Mais JJ. Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau dah ready untuk mengetahui soalan kepada yang ni, soalan latest ni. Bagus, alhamdulillah dah ready. So soalan daripada Puan Mais, saya nak sebut nama dia, Mais JJ. Salam coach, kalau umur yang mau masuk angka 5, bagaimana cara untuk tetap keep fit and slim? And apakah pemakanan diet yang sesuai? Bermaksud dia punya concern adalah kalau katakan usia dah masuk
5 angka, 5 series. Apakah benda yang patut dibuat untuk dia kekal fit and slim? Apakah makanan diet yang sesuai? Okey, jawapan saya sama juga macam sebelum ni. Kalau katakan kita nak cakap pasal pemakanan, tidak ada spesifik makanan yang sesuai untuk semua orang. Okey, dia bergantung kepada individu. Basically, saya kena tahu dulu apakah penyakit yang kita ada, apakah objektif yang kita ada. Baru saya senang nak susun saya punya plan pemakanan, iaitu meal plan, supaya bila mereka follow je meal plan, mereka akan dapat kesan. Contoh, macam usia 50 tahun dan sihat, dia boleh makan apa sahaja. Asalkan dia makan mengikut keperluan tenaga dia. Kalau katakan dia umur 50 tahun dan dia ada masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol, pemakanan dia lain pula. Dan dia mungkin kena ambil certain supplement, sebabkan badan kita tak boleh nak produce certain supplement, especially bila kita dah semakin berusia, badan kita akan lambat juga absorb certain vitamin dan mineral daripada makanan bila kita dah semakin berusia. Jadi kita kena dapatkan bantuan daripada supplement luar. Boleh faham tak? Kita kena mungkin ambil certain vitamin, contoh macam vitamin C untuk nampak kekal lebih muda. Kita boleh ambil buah-buahan, tak ada masalah buah-buahan ke. Tapi saya rasa mungkin kita rasa macam penat nak mengunyah. Sebab saya pernah juga buat meal plan, tak ada suplemen langsung, kena makan oren, kena makan buah itu, makan buah ni. Kata coach, saya tak larat nak beli ubah, nak beli buah hari-hari. Macam ada pula masalah macam tu. So saya suggest, puan ambil lah vitamin, apa benda vitamin yang patut diambil. Okay, untuk senaman, okay, cuba bayangkan Jennifer Lopez yang usia dia pun dah 50 lebih tapi badan dia fit. Macam mana cara dia buat? Nombor satu, dia jaga makan. Dia tak follow meal plan Batak Fitness, tapi dia ada meal plan yang dia dapat daripada fitness coach dia ataupun daripada nutritionist dia. Okay, itu satu. Kedua, dia bersenam, pergi gym, angkat berat, angkat besi. Siapa sini mampu? Umur 50-an wanita mungkin dia ada satu stigma bila dia angkat berat nanti badan dia sador. InsyaAllah tak sadar pun, dia akan nampak badan lebih fit, lebih cantik sebenar-benarnya kalau katakan kita boleh bersenam dengan cara macam tu lah. Right, so kita punya pemakanan, bagi saya jawapan yang paling tepat sekali adalah dengan cara follow meal plan. Okay, meal plan tu boleh dapat daripada mana-mana fitness coach, mana-mana dietitian, mana-mana nutritionist. Okay, kalau kita tak ada sebarang penyakit, carilah nutritionist dan fitness coach sahaja. Kalau katakan kita memang ada certain penyakit, dapatkan daripada dietitian. Alhamdulillah, saya ada kedua-dua ilmu tersebut, dietitian dengan nutritionist, dan of course daripada fitness coach jugalah. So, fitness coaching. So, that's why student kita bila follow meal plan daripada kita, that's why mereka mudah nampak kesan penurunan berat badan tanpa produk, tanpa perlu bersenam pun, sebab mereka akan nampak dah dalam seawal 3 hari. Nak tahu tak apa yang berlaku kepada mereka, terutamanya umur 50 tahun ni bila follow meal plan? Nak tahu tak apa yang berlaku? Benda pertama, badan mereka akan rasa ringan. Perut mereka akan rasa lapang. Pergerakan mereka jadi kurang terbatas. Mereka akan jadi lebih segar, lebih fresh, lebih bertenaga. Dan daripada situlah baru kita akan suggest dia follow senaman-senaman yang tertentu. Bukan kita terus bagi dia senaman dalam keadaan bila dia bergerak nak melompat pun boleh sakit belakang. Boleh faham tak? Okay, itu adalah yang kita suggestkan lah. Mana nak dapat senaman tu? Boleh juga dapat dekat sini sebenarnya, dekat dalam kita punya Black Magic Mentoring, dekat bahagian sini lah. Kita bagi akses selama 30 hari kepada mereka yang mengambil meal plan sahaja. Meal plan of course adalah beberapa lagi program lain. Kita bagi akses dalam ni selama 30 hari. Tekan senaman efektif pun kena login jugalah. Oh silap, tekan ni ha. Tekan ni. Kita dah susun ikut jenis, bukan macam list-list macam sebelum ni lah . So that's why tengah loading kejap, internet saya agak slow kat sini. Ni pun saya tengah pakai data saya sendiri, sebab saya punya internet dekat rumah saya, sebabkan dia duduk dekat kondominium, dia akan ada interference dengan rumah yang lain. Especially kalau katakan diorang pun pakai wifi yang sama juga, yang pakai channel yang sama. Anyway, itu benda lain. Okay, menjawab tak soalan saya tadi? Saya tak tahu Puan Maiz ada sini ke tak, tapi saya harap dia ada dan dia dapat dengar kita punya penerangan lah . Alright, so saya nak teruskan soalan seterusnya daripada Puan Fatimah Bunga. Puan Fatimah Bunga, dia tak kat sini?
Puan Fatimah Bunga. Oh, Puan Fatimah Bunga. Ada tak Puan Fatimah Bunga? Tak ada ya. Puan Fatimah Bunga, saya jawab je. Saya jawab je. So, Puan Fatimah Bunga bertanya. Coach, saya Fatimah dari Ampang, umur 39 tahun. Okey, umur saya pun 39. Ya, betul, follow meal plan memang ada badan bertenaga. Sekarang saya jarang tidur siang lepas follow meal plan. Alhamdulillah, Cik Nat, kau team. Alright, so dia cakap umur dia 39 tahun. Saya rasa soalan ni best. Ha, siapa sini dah ready untuk dengar soalan ni? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Biar saya dihujani dengan love korang, cik. Itu sebab bila Facebook nampak ada orang bagi saya love yang banyak, dia akan push Facebook Live ni pergi lebih jauh lagi sebab dia nampak ramai orang suka. So, itulah yang kita nak, bagi ramai orang faham apakah sebenarnya yang kita tengah buat sekarang, yang kita tahu memang akan memberi manfaat kepada ramai orang. Okey, seterusnya soalan dia adalah, saya baru lepas operate bersalin dan sekarang perut mendadak naik. Semua senaman yang berkaitan dengan otot perut memang tak boleh dilakukan. So, pertanyaan saya, apakah senaman perut yang sesuai untuk saya dan adakah pengambilan vitamin D3 membantu untuk proses pecah lemak di bahagian-bahagian yang berlemak tanpa senaman? Dan makanan apa yang terbaik untuk membakar lemak tepu? Terima kasih. Siapa yang rasa macam dia pun nak tanya soalan macam ni juga? Boleh tak komen? Ya, saya nak tahu. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah, apa khabar? Dia punya concern adalah dia baru lepas scissor. Okey, dia scissor. Lepas tu pula dia punya perut mendadak naik. Lepas tu dia tak boleh buat senaman perut. Lepas tu dia tak boleh buat senaman perut. Lepas tu pula dia tanya apakah yang patut dibuat? Apakah vitamin yang patut diambil? Apakah senaman yang sesuai yang patut diambil? Dan apakah makanan yang terbaik untuk membakar lemak tepu? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam Puan Haliza. Yeah. Puan Fatimah pun, lemak tepu tu saya nak tahu macam mana nak kecilkan. Okey. Macam ni. Yang ni best. Yang ni saya nak minta you untuk share dulu Facebook Live ni sekejap. Share banyak-banyak-banyak biar lebih ramai orang nampak. Okay. Konsep dia sama je. Macam mana kita bantu student kita yang dulunya dia ada masalah berat badan. Okey. Macam wife saya. Wife saya dia bersalin tahun lepas. Anak saya dah nak masuk setahun dah. Alhamdulillah. Bila dia dah bersalin, dia masih lagi slim. Why? Sebabkan dia faham cara ni dan dia bukan scissor lah. Alhamdulillah dia normal. Okey. Walaupun anak saya yang nama dia Sharif ni memang paling besar sekali. 3.2 kilo. Alright, tak apa. So, saya hang lagi ke? Boleh tak komen? Saya hang lagi ke? Internet saya okey ke? Saya nak part ni ramai orang faham. Part ni kena ramai orang faham dan kena tunjukkan apa? Clear tak? Boleh tak bagi saya live kejap? Okey tak? Saya punya line. Boleh tak bagi saya live banyak kalau katakan clear? Sebab saya nak habiskan kita punya live ni. Sebabkan saya takut nanti hang lama-lama. Sebab pun saya panas. Yes. Okey. Kita sambung eh. Tadi je, okay, alhamdulillah. So, tak apa. Saya nak tunjukkan salah seorang daripada bekas student kita. Nama dia adalah Puan Mem Ikin. Okay, dia pada waktu PKP itu dia pregnant sekejap. Lepas tu dia okay. Dia tergugur. Mungkin sebabkan stres bekerja dan sebagainya. Dan lepas dah follow cara kita selama 4 bulan. 4 bulan selepas dia gugur tu, macam ni lah badan dia. 4 bulan ke? 4 bulan lepas dia gugur. Macam ni lah badan dia. Nampak tak? Macam mana cara dia buat? Okay, saya nak share sikit. Pertama, dia follow meal plan. Dia follow meal plan. Lepas tu pula dia buat senaman-senaman. Okay. Follow meal plan tu dah menjawab dah soalan makanan apa yang sesuai. Sebenarnya as long as kita bagi tahu apakah objektif kita. Tak semua orang sesuai cara macam ni. Mungkin orang yang macam berat dia 80 kilo. Dan 80 kilo tu lah daripada memang berat badan dia. Bukan disebabkan dia pregnant ataupun kulit lebihan. Dia punya pemilihan makanan lain sikit. So, cara saya lah, kalau yang dah dapat meal plan, please, please, please follow meal plan betul-betul. Dia akan makan masa. Macam Puan Mem Ikin, dia makan masa selama 4 bulan. 4 bulan dia follow meal plan dan dia kena pastikan meal plan yang diikut tu lah meal plan daripada makanan kegemaran dia. InsyaAllah nak stay consistent tu tak susah pun. Baik, itu yang pertama. Lepas tu pula, senaman apa yang sesuai, saya sarankan tak perlu nak buat senaman sangat.
Saya memang sarankan untuk mereka yang baru lepas bersalin caesar nak buat macam mana. Ha, siapa saya nak tahu, boleh tak kami nak tahu? Ada dua senaman yang saya sarankan dia buat yang sebenarnya baik untuk perut dia. Okay? Dia tak perlu nak buat abs crunch, tak perlu nak buat plank, tak perlu nak buat itu semua. Yang paling penting sekali adalah dia buat satu exercise yang nama dia adalah squat. S-Q-U-A-T. Squat. Sebab squat ni dengan cue yang betul, dengan susunan yang betul, insyaAllah pertama dia akan menguatkan bahagian kaki, pinggul, kaki dia, masa kat kaki dia tu satu. Kedua, dekat bahagian perut dia. Perut dia pun akan dapat dikuatkan juga dengan cara macam ni. Kemudian dengan macam tu juga, dia akan juga dapat jadikan dia punya peredaran hormon dia jadi lebih baik. Macam itulah kan. Sebab bila caesar, okay, dia tak melalui proses beranak yang normal, okay. Jadi dia akan ada sedikit masalah ketidakseimbangan hormon. Kita just risau je. Dia lebih prone untuk dapat masalah ketidakseimbangan hormon. Okay, so bersenam tu penting. Follow meal plan tu lagi penting. Dan vitamin tu bagi saya penting vitamin, tapi tak seperti mana. Tapi bagi saya vitamin D3 tu untuk muscle contraction. Bagi saya, untuk kalau katakan dia tengah dalam, dia lepas bersalin, dia menyusu badan, dia memang kena ambil kalsium dan D3. Bukan D3 sahaja. Kalsium dan D3, kalau katakan dia ada masalah macam, let's say, dia ada masalah seperti tak berapa nak segar sangat, dia kena ambil vitamin B complex ataupun ambil multivitamin, tak kisah pun. Itu dah sudut vitamin lah eh. Dah sudut vitamin. Boleh faham tak so far? Vitamin ni satu membantu juga, tapi sebenarnya vitamin tu kita tak perlu ambil sangat kalau katakan kita punya dah ada dah daripada kita punya sumber pemakanan. Macam saya, kenapa saya sarankan ambil vitamin untuk sesetengah orang yang tertentu, sebabkan kalori yang dia kena ambil terlalu rendah sangat. Dan kalau katakan vitamin tu diambil daripada sumber makanan, takut dia akan melebihi daripada keperluan kalori dia sehari. Contoh. Macam let's say kalau katakan dia kena makan omega 3. Dia kena ambil susu omega 3, dia juga kena makan ikan salmon contohnya. Pertama, salmon ni tak adalah murah sangat. Kan? Tu pertama. Kedua, kalori dia tinggi. Takut nanti bila makan salmon, kita punya kalori sehari tu dah lebih. So, kita gantikan salmon tu yang mahal tu dengan suplemen yang lebih murah lagi. Kemudian dia bagi nutrition yang sama. Kalori dia kosong. Kita boleh ambil macam tu. So that's why penting untuk kita ada idea benda apa yang kita nak achieve, benda ke mana direction kita nak dapatkan dia punya bentuk badan sebagainya. Boleh faham tak? Itu penting. So senaman tak penting sangat sebenarnya, tapi kalau katakan kita boleh buat squat, kita boleh buat macam squat lah. Saya rasa squat je lah kot yang paling senang. Squat, kita boleh letak apa ni, backpack kat belakang, kemudian kita buat squat, kita dukung anak sambil kita tidurkan, kita buat squat pun boleh juga. InsyaAllah dia akan membantu banyak perkara dari sudut tubuh badan kita. Tinggal kita nak atau tak nak buat aja. Sama macam ni, faham? Dan dia juga akan membakar lemak tepu. Dan lemak tepu ni sebenarnya tak ada istilah lemak tepu. Sebenarnya lemak tepu ada pada makanan. Pada badan tak ada. Lemak ada pada badan, tapi dekat mana kita nak bakar dia bergantung kepada kita punya genetik. Kadang-kadang dia akan bakar dekat badan kita dulu, dekat lengan kita dulu. Kadang-kadang dia akan bakar dekat peha kita dulu. Kadang-kadang dia akan bakar dekat muka kita dulu. Nampak muka dah runcing tapi badan masih lagi berisi kan. So dia adalah dia punya berkaitan dengan kita punya genetik. Yang paling penting sekali, buat je. Kena pastikan kita follow meal plan dengan makanan kegemaran kita. Sebab dengan makanan kegemaran itulah yang akan membantu kita jadi lebih mudah konsisten bila berdiet. Boleh faham tak so far? Siapa sini boleh faham, boleh tak komen boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Alhamdulillah faham. Okey. Terima kasih kepada yang komen, terima kasih kepada yang bagi saya love. Okey, seterusnya saya nak jawab soalan daripada siapa? Puan Haslina Harun. Haslina Harun, ada tak kat sini? Cik Na, Cik Na eh? Cik Na.
Assalamualaikum coach, nak tanya sekarang ni musim durian banyak mana ya boleh dimakan? Jawapan saya, makan je sebabkan kalori daripada durian agak tinggi. Yang paling penting sekali adalah kita kena faham, alhamdulillah, kita kena faham bahawasanya kalori daripada durian tu tinggi, dia akan consume overall keperluan kalori kita sehari. Jadi kita kena tahu berapa banyak kalori yang kita perlu ada, kita perlu ambil. Sebab kalau katakan kita makan durian banyak mana sekalipun, dan durian tu adalah makanan yang tak diproses, makanan yang organik, makanan yang macam buah, kita boleh makan lah, tapi tak ada masalah lah kita, kalau kita nak makan banyak sekalipun boleh makan, jangan risau makan, jangan risau sebabkan sekarang ni musim durian kan, makan je banyak-banyak, tak ada masalah, makan. Yang paling penting sekali apa? Yang paling penting sekali adalah do not overdo. Jangan makan lebih sangat hari-hari sampai dia punya gas naik ke kepala, sampai kita pening kepala lah. Okey? Boleh ambil. Sebab lepas habis musim durian, nanti kan kempunan sedih. So makan je lah. Okey, boleh faham tak? Makan je, tak ada masalah. Yang paling penting sekali, kena tahu berapa keperluan kalori kita dan berapa banyak ulas yang kita boleh makan, as long as berapa banyak ni. Yang paling penting sekali juga adalah berapa banyak makanan. Berapa banyak makanan yang lain kita makan. Kalau katakan kita dah makan nasi, kita makan breakfast, lunch dengan dinner pun dah ngam-ngam dengan kita punya keperluan kalori, kita tambah dengan durian, insyaAllah berat badan naik. Kalau katakan kita makan durian, kita makan segala apa, kita makan nasi, kita makan lunch, dinner dengan breakfast, kurang daripada keperluan kalori kita sehari, kita makan durian pun tak ada masalah. Jangan makan kulit. Apa cerita makan kulit? Saya makan durian pun timbang. Kau tim. Sebab dah tahu cara kan. So alhamdulillah. Senang kan? Kita punya penerangan. Siapa sini yang rasa penerangan saya mudah difahami? Kalau tak faham boleh tak? Saya tak faham lah coach. Sepatah haram. Coach boleh tak cakap bahasa Thailand untuk terangkan? InsyaAllah saya akan terangkan bahasa Thailand. Takut nanti takut tak faham. Saya kena letak subtitle kat bawah ni nanti. Right? Mudah faham. Saya risau juga takut kena ni. Oh, dah habis dah soalan tu punya. Oh, ada soalan. Daripada Puan... Siapa tadi yang Puan bertanya? Nama dia Puan Limor tanya. Puan Limor tanya saya tadi dekat dalam kita punya Telegram channel juga. Tapi dekat dalam Telegram channel, chat. Okay. So... Coach! Akak baru lepas buka. Okay. Makan sikit dah mengah. Kenapa ya? Bukan makan banyak pun. Suku pun tak ada. Pak Suat dah kenyang. Baik. Dia kata, dia makan sikit pun dah mengah. Mengah kenapa saya tak tahu. Puan Limau ada tak Puan Limau? Saya tak faham soalan Puan ni. Makan sikit, lepas tu mengah. Sebab makan sambil berlari ke? Makan sambil berlari. Sana tu. Makan sambil berlari. Okay. Sesetengah orang, bila dia makan, dia makan, lepas tu pula dia rasa macam perut dia besar, perut dia kembung, dan dia macam susah nak bernafas. Itu adalah normal. Sebab apa? Sebab memang... Bila kita makan, kita punya space dekat perut dah mengembang sikit nak masuk makanan. Dia kembang tu bukan makanan fizikal. Kadang-kadang makanan campungan air, campungan dengan gas daripada jus gastrik, jus gaster dalam perut kita, dia masuk ke makanan, so dia akan keluarkan gas. So kadang-kadang that's why kita akan sedawa sebabkan dia nak push gas tu keluar daripada perut kita. So kita akan macam tu. Macam mana kita nak tahu kalori dan protein tu cukup atau lebih dalam badan kita? Ha, senang cerita, follow meal plan Puan Fatimah Zahra. Nanti saya akan jawab Puan Fatimah Zahra kejap lagi. Okey. Oh, ni cakap ni. So, perut kita akan macam membesar sikit sebabkan dia ada air, dia ada makanan yang berbentuk paper gel dan juga dia ada gas. So, ketiga-tiga benda ni akan jadikan space perut kita macam mengembang sikit. Normal, jangan risau. So, apa yang patut kita buat adalah kita just duduk dalam keadaan relax. Tak perlu buka tali pinggang kita, just boleh buka sikit je kalau kata kita pakai tali pinggang yang ketat. Okay, kita akan rasa mengah sikit sebab dia akan push kita punya diafragm ke atas. Dan bila kita bernafas, space untuk paru-paru kita mengembang, kurang. So, just relax. Next time, kita dah tahu dah kita kena makan kurang sikit daripada yang sebiasanya. Okay, untuk kes kalau katakan betul apa yang saya faham, Puan Lin Mua kata dia makan sikit pun dah kenyang, rasa macam tu. Cuba try makan sikit. Jangan makan yang banyak. Macam mungkin sebabkan kita makan makanan pada waktu berbuka puasa, kadang-kadang
masalah ramai orang adalah gabungan makanan yang dia makan menyebabkan dia dia akan dapat interaksi yang lebih teruk lagi. Gas dia akan lagi lebih banyak. Dia akan sedawa, dia akan rasa pening kepala, semua macam itulah. So, cuba tengok dekat bahagian kita punya portal BMM, ada satu bahagian dekat nama dia bahagian bahagian ni. Ni siapa yang dah ada kan? Siapa yang dah ada? Sebab ini kita akan bagi percuma kepada mereka yang join kita punya program selama 30 hari. Kita akan bagi akses selama 30 hari. Kita akan bagi meal plan. Kita akan bagi akses dalam kita punya portal ni selama 30 hari. Kat sini ada rahsia kurus advance bahagian 1. Dia ada beritahu apakah makanan yang sesuai untuk kita makan sekali. Kombinasi makanan. Apakah makanan yang tak sesuai untuk kita makan sekali. Itu ada kita terangkan dekat dalam kita punya portal Black Magic Mentoring. So kita akan go through nanti. Siapa yang first time join kita punya BMM, kita akan go through melalui kita punya weekly group coaching. InsyaAllah kita akan faham. Soalan seterusnya daripada Puan Fatimah Tuz Zahra. Okay, soalan daripada Telegram dah habis. Macam mana kita nak tahu kalori dan protein tu cukup atau lebih dalam badan kita? Dia kita kena kira, Puan Fatimah Tuz Zahra. Dia bergantung kepada umur, jantina, aktiviti sepanjang minggu. Bergantung kepada penyakit, kita punya body fat percentage, kita punya muscle mass, kita punya umur dan jantina, dan kita punya ketinggian. So ada beberapa perkara, faktor kesihatan pun penting. Faktor kesihatan tu dari sudut macam masalah metabolic syndrome, macam kecil manis, darah tinggi, kolesterol, masalah thyroid, masalah hormon tak stabil, semua pun diambil kira juga. Kalau katakan nak menentukan berapa banyak protein yang cukup atau tidak, calorie is basically the same. As long as dia kita mempunyai berat badan tertentu. Okay, macam mana nak buat, kita kena kira. Ada formula yang kita gunakan dan formula ini kita dah gabungkan untuk dapatkan kesesuaian untuk rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia, kita mempunyai cuaca yang sama sepanjang tahun. Kat Mak Saleh, kalau kata kita guna formula dia, macam kita buka kat website kan, kita akan dapat juga jawapan, tapi kita punya kalori tu macam lebih sikit daripada biasa. Sebabkan badan kita kena, badan diorang kena tolerate dengan apa tu, cuaca punya perubahan. Perubahan cuaca pada waktu, pada musim sejuk, musim panas, dan badan kita terpaksa adjust dengan perubahan cuaca dekat luar sana. Dan adjustment cuaca dekat luar sana, terutamanya pada musim-musim sejuk, musim-musim panas, membakar tenaga lebih banyak lagi daripada biasa. So that's why Mak Saleh dia makan banyak pun boleh kekal langsing. Why? Sebabkan mereka ada situasi macam tu lah. Okay, next, kenapa? So cara dia paling mudah sekali, tak perlu nak kira belajar matematik bagai. Boleh dapatkan meal plan, kita akan sediakan meal plan mengikut kepada keperluan kalori dan protein. Okay, next. Kenapa selepas buat senaman yoga, saya rasa pening dan nak muntah? Okay, mungkin ada kena-mengena dengan perut kita. Perut kita push macam mana? Dia kena tengok macam mana yoga ni, kita kena tengok dia punya pose dia macam mana. Pose apa yang Puan Sushira buat? Puan sebabkan yoga ni, dia ada banyak pose dan kebanyakan pose tu dia akan berlipat sana, berlipat sini. Takut bila berlipat tu dia ada menyebabkan kita buat makan pula tu. So, kita kena tahu macam mana kita nak buat. Macam Puan Sushira, student titanium, kita akan adjust next kita punya one-on-one coaching bila-bila, dan kita boleh tengok apa yang Puan Sushira buat. Puan Sushira nanti cuba tengok, bagi saya video ke apa, nanti saya akan tolong tengokkan sesuai ke tidak. Dan Puan Sushira pun kena tahu yoga ni dia ada function. Setiap pose tu ada dia punya fungsi-fungsi dia lah. Bukan sekadar buat yoga tu untuk cardiovascular. Yoga untuk apa? Untuk flexibility, untuk dapatkan macam mana? Untuk dapatkan keseimbangan ataupun mempercepatkan, boostkan kita punya pencernaan ataupun apa? Ada banyak sebab, ada banyaklah dia punya faktor dia. So boleh nanti WhatsApp saya lah Puan Sushira. Puan Sushira pun, sebab Puan Sushira student titanium, dia dapat direct access bersama dengan saya. Alright, last soalan. Coach, macam mana nak elak cepat lapar dan rasa nak makan je? Jawapan saya Puan Rita, nombor 1. Okey, boleh tak? Ni soalan terakhir saya. Boleh tak komen boleh? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh tak? Bagi saya love dulu. Boleh tak share Facebook Live ni dulu kepada 10 tempat, 20 tempat, sebab saya yakin, saya rasa kita semua pun yakin ramai orang ada soalan ataupun masalah macam ni. Dia rasa macam susah nak kawal selera makan,
PKP pula tu menyebabkan dia lagi susah nak kawal selera makan setiap benda yang nampak dekat rumah dia macam benda yang boleh dimakan. Yoga paling best time perut kosong. Ha, betul, macam saya yoga pada waktu awal pagi. Lepas subuh, saya akan yoga sekejap. Macam itulah. Okay. Cara saya, macam mana saya nak kawal selera makan? Nombor satu, tukarkan makanan berkarbohidrat GI yang tinggi kepada GI yang rendah. Contoh, nasi putih tukar kepada brown rice. Roti putih tukarkan kepada roti wholemeal. Ambil buah dengan banyak, ambil sayur hijau dengan banyak. Macam Batek Fitness, macam mana superfood ni dia boleh laris dan meletup-letup pada PKP yang mula-mula sekali, sebab superfood ni dia boleh bantu kita kawal selera makan. Yang ni yang kita ada satu makanan yang boleh bantu kita kawal selera makan, dan sebenarnya kita tengah cari people yang nak jadi sebahagian daripada tim kita, nak jadi distributor kepada negeri-negeri. Contohnya macam negeri dekat belah-belah utara sana, macam belah-belah Sabah, Sarawak. Situlah Sabah, Sarawak yang paling ramai juga orang yang memerlukan. So kita terpaksa post macam sikit-sikit-sikit. So rugilah diorang punya ni kan. So why not kalau katakan kita ada someone yang nak jadi kita punya distributor ataupun jadi kita punya reseller dekat Sabah, Sarawak, saya rasa dia akan buat duit yang sangat banyak lah. Okay. So superfood ni again, dia boleh bantu kita kawal selera makan sebab dia mengandungi fiber yang sangat gila tinggi. 40% daripada satu 40% daripada serving dia mengandungi fiber yang tinggi. Dia akan menyebabkan kita rasa kenyang lama, akan mudahkan pelawasan. Berapa harga dia? RM59 sebotol. Dia boleh tahan selama 3 ke 4 minggu bergantung kepada cara pengambilan. Saya sarankan untuk yang nak ambil ni, ambil sekali dengan meal plan. InsyaAllah dia akan nampak macam mana cara nak fit in. Sebab kalau kata kita ambil superfood saja, kita mungkin tak dapat nak bantu. Saya sarankan alalang tu ambil sekali dengan meal plan. Sebab dalam meal plan tu kalau katakan sesuai, saya akan sarankan. Kalau katakan tak sesuai, saya tak sarankan. Sebabkan contoh macam Puan Rita, Christine Leong, dia ada masalah nak kawal selera makan sebab PKP. Saya faham. Saya pun kadang-kadang ada masalah macam tu juga. Macam tadi Puan Lin Mua, dia beritahu dia bersahur ambil superfood kenyang sampai ke malam. Tak ada rasa macam nak makan pun. Why? Sebabkan dia ada rasa macam kenyang lama. So that's why penting untuk kita tahu pemilihan makanan. Tak nak ambil superfood tak ada masalah. Yang paling penting sekali, tukar makanan-makanan tertentu kepada makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Fiber yang tinggilah kunci asas, yang itulah sebenarnya boleh bantu kita kawal rasa selera makan kita. Tapi pastikan fiber yang tinggi tu daripada makanan whole food, bukan daripada processed food. Okay? Terlalu banyak makanan yang kata fiber yang tinggi yang diproses, yang diletak perasa, diletak macam-macam benda dalam tu. Macam cara kita tak letak perasa, memang totally organic punya stuff. Kita tak ada sebarang perisa langsung, tidak ada sebarang pengawet. So that's why kita punya pergi laju berdesuk pada waktu PKP, walaupun rasa dia tak sesedap yang kita beli dekat kedai, yang kita beli dekat online semua. Dan harga online tu ialah dia mungkin mahal sikit atau mungkin murah sikit, saya tak pasti. Kenapa dia murah? Sebabkan dia dapatkan bahan organik yang dah diproses, kemudian dia tambahkan few things, dan kandungan organik dia jadi macam kecil, dan dia tambah dengan chemical organik punya benda, menyebabkan dia boleh produce lagi banyak bahan macam tu. So murahlah sikit harga dia, jatuh satu kos RM1 macam tu kan. Macam kita memang satu kos ni boleh tahan juga, dan kita pun terpaksa jual proportion yang sikit. Kita pun sebenarnya tak dapat untung banyak pun dengan superfood ni, so to be honest. So yang paling senang sekali, follow meal plan. Kedua, superfood solution kepada masalah mereka yang ada masalah susah nak kawal selera makan. Okay, terima kasih kepada semua yang bertanya soalan. Okay, di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin sekiranya ada salah tutur kata saya ketika saya buat live ke, ketika saya nak terangkan sesuatu kepada semua ke. Mungkin ada yang terasa, mungkin ada yang macam terasa macam saya nak menganjing dia. Tidak, honestly tak ada. Tujuan kenapa saya buat Facebook live sebab saya nak memberi
values kepada mereka yang nak turunkan berat badan tanpa produk. Alright, siapa sini dapat sesuatu, boleh tak komen dapat sesuatu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak komen best. Siapa sini yang rasa macam dia patut join lagi benda ni semua? Siapa sini yang rasa dia patut participate dekat dalam kita punya Q&A session? Siapa yang rasa macam bagus? Boleh tak komen bagus? Boleh tak komen best? Sebab saya nak invite you all masuk dekat dalam kita punya Telegram channel kita. Sebab Telegram channel kita, kita akan bagi tahu macam mana, apa yang kita akan buat hari-hari, kita punya live. So macam mana nak kurus cepat, macam mana nak join? Alamak, betul tak? Macam mana nak join, boleh klik dekat mana? Alamak, salah. Remove. Jangan, saya salah nak kurus. Betul ke ni? Macam bukan je. Sorry, saya nak delete kejap. Saya nak masukkan satu Telegram channel eh. So kepada sesiapa yang nak participate dalam kita punya community, kita bagi secara percuma je kepada yang berminat. Okay, boleh join kita punya Telegram channel kita secara percuma. So cara macam mana? Join Telegram channel kita, masukkan Telegram channel kita, dan setiap minggu kita akan buat sesi Q&A macam ni. Dan korang boleh letakkan soalan korang dan saya akan jawab soalan tu lah. Kadang-kadang kita perlu apa? Macam nak tahu soalan kan? So boleh join Telegram channel kita secara percuma. Alright, kepada mereka yang berminat nak dapatkan meal plan, boleh klik dekat pin komen. Kalau katakan nak superfood pun, mungkin rasa superfood ni boleh bantu. Dan nak tahu lebih lanjut macam mana boleh jadi reseller kita dekat tempat-tempat macam Sabah, Sarawak, bahagian utara, kita tak ada bahagian utara, dekat bahagian pantai timur belah sana, belah-belah Kelantan tak ada lagi, belah Johor hujung sana pun tak ada lagi, belah-belah Mersing tak ada lagi. So kalau katakan berminat nak tahu macam mana, boleh juga klik dekat pin komen tu. Kalau katakan yang nak jadi reseller, saya sendiri yang akan jawabkan. Right. Tu je, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Bye.